Halo semua sobat, musim penghujan sudah mulai mengguyur di berbagai wilayah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Mimin berharap kalian menjadi waspada dengan pelaku kejahatan. Karena mereka kini semakin beringas mengincar barang berharga. Siapkan alat melawan seperti yang dilakukan para korban di video berikut. Anda harus waspada dengan pria pencuri sepeda motor ini. Baru-baru saja dia gagal menggasak sepeda motor di wilayah Cikarang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sama seperti yang terjadi di Ruko RPM 5, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku lagi-lagi gagal menggasak sepeda motor. Anda harus waspada menyimpan sepeda motor di luar rumah. Meski pagar diberi gembok, pelaku biasanya nekat membobol. Belum lama ini, kedua pelaku nyaris saja menggasak sepeda motor di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Beruntung, pemilik rumah segera keluar meneriaki pelaku. Padahal terbilang ganteng. Namun pria ini malah mencuri di kompleks BSD Simpang Sirkuit Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga mengamankan sejumlah peralatan yang dipakai pelaku membobol rumah. Amin, maling nak wong eno. Maling, tambah jamu kan? Dikali, maling. Dikali ini maling mina. Rumahan BSD min, amin. Berang, bakal gatri ya tak? Rumahan BSD min. Mana mekar ni? Buka dek, buka dek. Ah. Amin nah. Dua kali min maling min nah. Datang di kelaju ada apa? Hah? Hah? Amin mau ke min nah. Sekelah nak maling nah. Apes banget komplotan perampok ini. Awalnya mereka dengan percaya diri menarget sebuah toko. Masih sementara mengambil barang berharga. Tiba-tiba aparat kepolisian datang mengepung. Komplotan pelaku langsung dibekuk berjamaah di lokasi. Nonton detik-detik dramatis penangkapan pelaku.
Jika Anda kerap mencuri, maka siap-siap nanti akan mendapatkan balasan setimpal. Seperti yang dialami pelaku di Jalan Nusa Indah Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Saat mengincar sepeda motor di area kontrakan, aksinya berhasil dipergoki penghuni hingga menjadi bulan-bulanan. Bukannya membantu, rekan pelaku malah melarikan diri. Benang, maling motor di Desa Gunung Gede. Inilah konsekuensinya jika tertangkap mencuri sepeda motor. Seperti yang dialami pelaku di Desa Gunung Gede, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Semoga dengan tertangkapnya pelaku mampu memberi pelajaran ke para pelaku pencurian. Itu kebedokin lu motor dia. Hah? Ini mereka mana? Dia kebedok motor dia. Hah? Di depan kak. Tali. Ya kali itu. Allah kolor itu. Nonton video berikut ini agar kalian bisa lebih waspada. Komplotan maling beraksi dengan modus yang terbilang baru. Terlihat para pelaku mendatangi rumah korban berpura-pura menjadi petugas dinas kesehatan. Saat mulai memeriksa korban, pelaku lainnya bertugas menggasak emas. Akibatnya korban harus kehilangan emas seharga 25 juta rupiah. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.